Sebuah pesawat jet pribadi jatuh di sebuah jalan raya di negara bagian Selangor, Malaysia pada Kamis, 17 Agustus 2023. Peristiwa itu terekam oleh dacam yang ada di beberapa mobil yang tengah melintas. Kepolisian Malaysia memastikan ada 10 orang yang tewas dalam kecelakaan tersebut, terdiri dari 8 orang di dalam pesawat dan dua pengendara mobil dan motor. Dikutip dari Kompas.com, sebagaimana dilaporkan The Straits Times, ST, Kementerian Transportasi Malaysia telah mengonfirmasi bahwa salah satu korban adalah anggota Parlemen Negara Bagian Pahang, bernama Johari Harun, 54. Pesawat tepatnya jatuh di sebuah jalan yang diidentifikasi oleh polisi berada di dekat Jalan Raya Guterie dan dekat dengan Central Park di daerah pemukiman Lembah Elmina. Para saksi mata yang berbicara kepada media Malaysia mengatakan bahwa mereka merasa tidak berdaya ketika melihat pengendara sepeda motor terbakar dan berteriak. Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia, am mengonfirmasi bahwa pesawat yang jatuh tersebut adalah BXRAF 390 yang terdaftar dengan nomor N28JV. Pesawat tersebut dioperasikan oleh Jet Valet, sebuah layanan penerbangan pribadi eksklusif, dan telah meninggalkan Langkawi pada pukul 14.08 dalam perjalanan menuju Bandara Subang, kurang dari 10 km dari lokasi jatuhnya pesawat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.